melawan. Jersey tim Indonesia hasil desain Didit Hedi Prasetyo untuk Olimpiade Paris 2024 resmi diluncurkan. Seragam resmi ini terdiri dari dua warna, merah putih dan hitam bergaris merah putih sesuai bendera Indonesia. Didit Hedi Prasetyo mengaku mendapat inspirasi desain jersey dari lagu Berkibarlah Benderaku. Putra Prabowo itu berharap karyanya ini bisa membuat atlet percaya diri dan akhirnya berhasil menyumbangkan medali. Seragam itu wajib digunakan atlet dan ofisial Komite Olimpiade Indonesia saat pengukuhan, pelepasan kontingen, keberangkatan, kepulangan, serta acara resmi lainnya. Itu saya cari inspirasi untuk koleksi ini dan waktu itu sempat research, akhirnya nemuin untuk dengerin lagu Berkibarlah Benderaku. Jadi saya terima tawaran ini karena sepertinya ini satu-satunya cara saya bisa berkontribusi dan berdedikasi untuk bangsa yang saya cintai ini. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama dengan cabang olahraga yang lain dan juga mungkin kita bisa kolaborasi dengan seniman yang lain juga gitu. Atau fotografer yang lain juga gitu, menciptakan print atau ya desain-desain yang kejutan berikutnya. Jersey tim Indonesia untuk Olimpiade 2024 ini memiliki makna seperti bendera merah putih. Merah melambangkan kuat dan berani. Putih melambangkan bersih dan jujur. Hitam dan abu-abu melambangkan netral. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari mengapresiasi kesediaan Didit mendesain dan mensponsori kostum Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024. Saya bukan hanya melihat dari seorang Diditnya, tetapi ini menjadi contoh kepada semua pihak bahwa prestasi olahraga Indonesia itu bukan hanya tanggung jawab Kemenpora, bukan hanya tanggung jawab NOC Indonesia atau para cabang-cabang olahraga. Tapi kita semua insan masyarakat Indonesia itu punya peran untuk berkontribusi memberikan dukungan terbaik kepada para atlet kita yang menjaga harkat dan martabat kita di ajang tertinggi olahraga dunia yaitu Olimpiade. Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri rilis jersey tim Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024. Prabowo menilai desain jersey karya anaknya Didit Hedi Prasetyo bagus. Ayah dari desainer jersey tim Indonesia sempat berseloroh. Penilaiannya bisa saja tidak objektif. Tapi Prabowo mengklaim desain jersey Didit sudah sangat bagus. Ya, saya dapat undangan tadi. Ya, launching apa ya? Launching reveal jersey Olimpiade untuk tim kita. Tim Indonesia. Tim Indonesia saya kira bagus sekali. Ya, selamat. Lihat desainnya seperti apa, Pak? Menurut Pak Prabowo? Menurut saya bagus. Mungkin tidak objektif saya, tapi saya kira objektif juga sih, bagus sih. Untuk Indonesia ke depannya. Oke, terima kasih. Harapannya buat